kecewa. Tapi karaoke gak pernah, baru kemarin. Perasaan baru kemarin aku karaoke. Minggu kemarin maksudnya gitu. Udah nanya lagi, buset sabar ya. Aku kuota karaoke-nya cuma sebulan sekali doang. Dose otona la separe nai. Cuma kalau karaoke-karaokean, nah aku suka. Cuma karaoke yang kata, ya Pi, kamu kalau karaoke dikit serius bakal bagus loh. Kau pikir aku karaoke tidak serius? Ya enggak sih kadang-kadang. Gini, Yupi, kamu tuh kalau karaoke diseriusin tuh bagus kok. Kamu kalau cover diseriusin bagus kok. Kau pikir aku cover gak serius, ha? Tak sentil nih. Tak sentil otakmu nih. Buset, ada pula yang bikin yang ngomong kayak gitu. Yupi, kamu tuh kalau diseriusin dikit tuh karaoke bagus loh. Namanya juga karaoke. Ngapain karaoke serius? Karaoke serius mah namanya konser. Bukan karaoke. Ah, siapa? Tenggel ya. Cinta ginjalnya yuk, kumpil. Cenah Yopi, mau Yopi diseriuskan nyanyi nama alus daus ya. Dikira Yopi teh nyanyi tuh serius gitunya, ditenggel sih waing dia. Oh. Ada nggak terapung lah yuk, ngomong apa-apa ya. Apa ya, aku nggak ngomong apa-apa kok. Oh, sedanya keluar berarti serius. Yopi kalau udah marah-marah pakai bahasa Sunda bener serius gitu ya. Oh benar. Atau kedua kalau Yopi marah R-nya lancar gitu kah? Masa? Yopi kamu tuh kalau marah-marah R-nya lancar katanya. Masa aku harus marah-marah dulu baru ngomongin R-nya lancar sih, ah bodoh. Yain aja lu.